Om Swastiastu, nama saya Imade Adi Wirawan. Saya lahir di Bangli, bulan Desember tahun 1977. Saya menamatkan pendidikan dasar sampai menengah di Kabupaten Bangli, di SD 1 Umbisan, di SMP Negeri 1 Tembuku, di SMA 1 Bangli, dan kemudian melanjutkan pendidikan kedokteran di Universitas Udayana. Saya lulus menjadi dokter tahun 2001. Setelah itu, saya menamatkan pendidikan master di bidang public health di Monash University Australia tahun 2008 dengan bantuan pemerintah Australia. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan S3, Doctor of Philosophy dari University of Otago, Wellington, di Selandia Baru. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, setelah tamat dokter, saya sempat bekerja di klinik MAS di Rumah Sakit Adisanti di daerah Ubud, Gianyar. Kemudian dari tahun 2002 sampai 2004, saya menjadi dokter PTT di Provinsi Sulawesi Tengah, di Puskesmas Laulalang, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Dan juga dipercaya sebagai kepala puskesmas pada saat itu. Saya dikukuhkan menjadi guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. Jadi orasi ilmiah saya nanti berjudul Kesehatan Pariwisata, Pendekatan Integratif untuk Meningkatkan Keamanan Kesehatan Global. Jadi, orasi ilmiah saya nanti merupakan sintesis dari perjalanan akademik saya, dari kegiatan Tridharma yang saya lakukan, dari mulai saya berkarir menjadi dosen tahun 2005, melakukan pendidikan lanjut sampai ke pengukuhan guru besar ini. Jadi, saya menggabungkan peran ilmu kesehatan masyarakat untuk mendukung sektor pariwisata. Jadi sebelum pandemi kami sudah memulai penelitian-penelitian dan upaya pengajaran di pendidikan sarjana maupun magister untuk memperkenalkan konsep kesehatan pariwisata. Dan setelah pandemi semakin jelas bahwa sektor kesehatan dan pariwisata ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan, saling mendukung. Jadi kesehatan yang baik akan mempromosikan daerah pariwisata. Pariwisata yang baik akan mempromosikan kesehatan masyarakat. Itulah nanti yang akan saya sampaikan secara sekilas mengenai konsep dasar kesehatan pariwisata sebagai cabang ilmu baru di kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana ruang lingkupnya, apa saja komponen-komponennya, dan bagaimana upaya standarisasi dari kesehatan wisata ini untuk nanti dalam tataran praktis bisa diimplementasikan dengan lebih baik, bisa dilaksanakan lebih operasional oleh berbagai pemangku kepentingan. Karena upaya kesehatan masyarakat di daerah pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab kesehatan, seperti ditunjukkan di situasi pandemi COVID-19, jadi berbagai sektor terkait ikut terlibat, mulai dari perbatasan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian sektor-sektor lain terutama industri pariwisata harus bahu-membahu. Jadi poin-poin pemikiran-pemikiran inilah yang kemudian saya rangkum menjadi sebuah orasi berupa pendekatan terintegrasi untuk mendukung keamanan kesehatan global atau global health security. Jadi setelah menjadi guru besar, ini merupakan titik awal bagi saya untuk perjalanan karir akademik ke depan. Jadi konsep, ruang lingkup, dan juga pokok-pokok pemikiran sudah dirumuskan untuk kesehatan pariwisata dan selanjutnya akan lebih konsisten lagi untuk mempromosikan kembali, mengajarkan lebih banyak kepada mahasiswa, kepada tidak hanya di Udayana, tapi di luar Udayana juga, memperkenalkan keilmuan ini untuk mendukung sektor pariwisata tidak hanya di Bali,
tetapi juga di seluruh Nusantara, terutama dari perspektif destinasi di negara-negara berkembang. Jadi upaya Tridharma akan tetap saya perkuat, baik di sektor pendidikan, di unsur pendidikan, pengajaran diperkuat dengan menulis buku-buku ajar, kemudian di penelitian akan diperkuat lagi, meningkatkan kerjasama internasional untuk meningkatkan penelitian-penelitian di bidang kesehatan wisata, kedokteran wisata, kesehatan pariwisata, dan juga mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan dari hasil penelitian ini untuk mendukung industri pariwisata, untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Jadi itu komitmen saya ke depan setelah menjadi guru besar. Jadi mohon doanya, semoga hal baik ini bisa kita sebarkan lebih luas lagi. Mohon dukungannya selalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Om Santi, 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 Om.